Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil lengkap hari pertama kualifikasi dan R32 wakil Indonesia di Hong Kong Open Selasa 12 November 2019. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil hari pertama kualifikasi ganda putri, Niketut Istarani dan Tania Kusuma menang atas wakil Hong Kong, Pan Kayan dan Wu Yiting dengan skor 21-14 dan 21-19. Hasil kualifikasi sektor tunggal putri, Chung Ying Mei menang atas wakil Indonesia lainnya, Liani Alessandra Mainaki dengan skor 21-10, 20-22, dan 21-19. Hasil kualifikasi tunggal putra, Liu Daren menang atas wakil Indonesia, Yeheskil Mainaki dengan skor 21-13 dan 21-8. Hasil hari pertama sektor ganda campuran, Hafiz Faisal dan Gloria Emmanuel Wijaya menang atas wakil Taiwan, Wang Cilin dan Cheng Chia dengan skor 17-21, 21-8, dan 21-13. Hasil sektor ganda campuran lainnya, Takuro Hoki dan Wakana Nagahara menang atas wakil Indonesia, Tontowi Ahmad dan Winnie Oktavina Kandau dengan skor 22-20 dan 21-18. Hasil pertandingan terakhir sektor ganda campuran, Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying menang atas wakil Indonesia, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari dengan skor 21-16 dan 21-16. Itulah hasil lengkap wakil Indonesia di hari pertama Hong Kong Open 2019. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga!